Oke guys, kali ini Mimin akan memberikan sedikit bocoran trailer sinetron Buku Harian Seorang Istri episode nanti malam. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys, agar Anda tidak ketinggalan info-info terupdate lainnya dari channel ini. Di episode kali ini, Dewa merasa sangat sedih ya guys, atas terbongkarnya rahasia besar yang selama ini telah disembunyikan oleh Mama Farah dan juga Prasasti Sari dari semua orang. Di episode tadi malam telah terbongkar bahwa sebenarnya Pasha itu adalah keturunan Rama Buana yang sebenarnya. Dan Dewa telah terbongkar bahwa ia bukanlah keturunan kandung Rama Buana. Namun, Dewa tambah sedih lagi ketika Nek Ratu mengatakan kepada dirinya dan juga Mama Farah bahwa selama ini Mama Farah telah menyembunyikan rahasia besar ini dan Dewa itu adalah anak haram. Dewa benar-benar tidak habis pikir ya guys, Nek Ratu telah mengucapkan hal itu kepada dirinya. Dan hal itu tentu saja membuat Dewa menjadi sangat sedih. Apalagi ketika Nek Ratu akan pingsan, Dewa yang berusaha untuk menolong Nek Ratu, tapi Nek Ratu malah menepis tangan Dewa dan menyuruh Livia lah untuk membantu dirinya. Kira-kira apa ya guys yang akan terjadi di episode selanjutnya? Apakah Nek Ratu akan membuat posisi Dewa menjadi tersingkirkan di anggota keluarga Buana dan akan menggantikannya dengan Pasha? Namun seharusnya Nek Ratu itu tidak bersikap seperti itu ya guys, karena di sini Dewa itu tidak mempunyai salah apapun karena semua ini adalah kesalahan dari Mama Farah. Tapi tenang saja ya guys, karena kebenaran yang sesungguhnya pasti akan segera terungkap. Cepat atau lambat, kebenaran itu pasti akan terbongkar juga. Bahwasanya Arman itu hanya mengaku-ngaku saja sebagai ayah kandung Dewa, karena ia hanya ingin membuat hidup Farah berantakan karena dulu ia tidak pernah melakukan apapun dengan Farah. Kira-kira apa ya guys yang akan terjadi di episode selanjutnya? Apakah dengan hal ini akan membuat Dewa menjadi mendapatkan masalah yang sangat besar? Namun semoga saja tidak ya guys, karena di sini Dewa itu tidak mempunyai salah apapun. Dan semoga saja cepat atau lambat, karena pastinya semua kebenaran yang sesungguhnya akan terbongkar bahwa memang benar Dewa itu adalah anak kandung Rama Buana dan keturunan Rama Buana yang asli. Saksikan terus kelengkapan ceritanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari. Dan saya pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.